pegel loh. Mana dia? Lumayan susah lewatnya, muter-muter terus. Gak apa-apa, lama-lama menjadi suatu repetisi. Setan kecilnya tuh nggak mau keluar, nggak keluar. Kalau kita ke sana, di bawah nih pasti. Dari sana jatuh dari summon lantai 2 ke lantai 1. Terus kita bisa, oh tuh itu lo ada lo. Pas banget. Skip. skip. Mundur. Gak ada, aduh. Mas, dekat banget mas. Depan kita ambil barang jatuh agar kita bisa proceed to next level. ke pintu utama. Kita kembali lagi. Maunya di game ini apa sih? Bah. Udah kebal. Berarti bener ya, kita ke di bawah sana ada jalan ya guys. Enggak, bukan di sini. Oh, gue lupa ya mau kemana ya. Sini, yes or no? Di bawah, guys, di bawah, guys. Sini aja dah. Nah, wih ini apaan nih? Jangan kagetin saya. Oh, dia tuh selalu kasih kita clue ya guys ya. Oke. Kita udah tahu ini bakal kemana nih. Pas banget nih. Sesuatu tidak, saya tergoda guys. Suasananya itu gak enak banget. Widih main Fatal Frame ya. Lagi pendinginan dari Mobile Legend dulu. Jadi gue bakal selang-seling aja gitu kan Mobile Legend, Fatal Frame. Siapa tahu kita jago nanti. Begitu kita udah pinter. Atau misalnya kita udah nemuin jalannya di sini. Stress main ini kita ganti game yang satunya. Nice. Wow. Kita harus foto sih guys, sabar dulu ya. Mau ngambil kamera-kamera dulu dah, film-film yang bertaburan di jalan. Randy Fowler. Bisa lihat dari sisi bawah. Ini puzzle. Hah. Emang iya Devour seserem itu? Menurutku Devour nggak terlalu serem ya. Mana dia? Nih, selalu mengganggu nih hantu. Maju, Mbak, maju. Kita nggak bisa sentuh dia kalau dia ada di belakang sana. Nice. Sekarang adalah pelajaran untuk mencocokkan gambar. Siap, meluncur. Puzzle-nya semakin lama nggak terlalu susah karena kita udah tahu temponya tuh kayak gimana. Beda yang di chapter 5 kemarin kalau mau nggak salah ingat. Gede banget tempatnya. Serius kita di sini. Filmnya mau habis, guys. Notes updated. Wait a minute. Film-film berat, film 61. Gambarnya ya ampun. The Next Gen punya gambar. Ember, alright. Guys, suara gue aman ya. Kalau terlalu lemes bilang loh. Kadang-kadang itu kelemesan soalnya. Nah, ini mau kemana guys? Gue ngasal aja jalan. Terus semakin lama tempatnya semakin banyak, semakin gede. Dimana kita? Lawan setan. Hisoka. Hisoka. Stay away, Yuri. You mustn't be here. I've become a pillar. This is it for me. If I stay here, you'll be safe. So please, just go. No, I won't let you do it. Seem so much alike. If you still want to die, I'll die with you. You may think that you have no one, but that's not true. You're not alone. I'm here with you, so please, just stay with me, even if it's just for a while, just a little longer. Remember that time? The promise we made? Jujur gue gak terlalu paham nih ceritanya gimana. Please, just stay for a little while. Yah, jadi setan dia. Hisoka. Hisoka. Oh, ternyata selama ini yang berenang-berenang itu dia yang kita lawan, yang susah ditembak itu loh. Teman kita ternyata, guys. Ya, elah. Gue gak bisa ngasal tembak, guys. Tuh. Kalau tembakannya kita meleset semua, dia itu nyiptain bola-bola nanti. Bola-bolanya, ya begitulah. Ya. Dia yang mendekat, gue ngeri. Jangan jauh dong. Yang penting ada yang gue pecahin, bola-bola itu aman, guys. Nah, aku. Ah, nggak fatal frame. Boleh. Sampai keluar kotakan kepalanya, guys. Kalau lagi tuh nggak bakal mati dia. Dong, maju. Kayak ini ya, kayak sundel bolong ya. Bola-bola hitam yang pengen gue target. Pecahin dulu semua sampai keluar kotakan lagi. Agak pelan sih. Udah beb. Gak casterin pilpres. Nah, kebetulan gue udah dibilangin jamnya. Jadi pas aku kosong tuh. Yang gue paham semua cewek mau jadi pilar. Apa sih fungsinya jadi pilar? Dia itu jadi pilar mengorbankan diri biar temennya gak mati. Nah, cuman syarat dia jadi pilar itu apa? Seperti kita harus main Fatal Frame 1 sampai 3. Gue berharap itu di remaster ya guys ya. Kalau udah remaster baru kita main. I see. So she's... That's good then. It's hard to explain. I'm sad that she's gone, of course. But I feel relieved. Ngeling dari satu sampai yang sekarang. The worst part was not knowing. Orang ini anaknya dari yang pertama. No matter what. Thank you. Don't. It's all right. I finally found you. Everything's going to be okay. Return to the antique shop. Thank you so much. I'm so sorry. Come on, Hisoka. Let's go home. Together. We've spent enough time in this place. Cabut. Kita pakai yang biasa kameranya. Oh, filmnya kamera jatuh. Waduh. Tiba-tiba ada depan gak? Ayo, fatal frame kan. 3 kali ya. Pulang. Terus tempat-tempat seperti ini kita belum jelajahi tadi. Gila guys, bisa dibuka juga. Padahal kita udah tahu ya, ini tuh bukan tempat yang pas buat dikelilingi. Selamat malam. Kita keluar dari sini. Mau nggak mau lama-lama. Tatut. Lari. Anjas, ada modnya gak nih? Kaget gua, sticknya geter. Tapi kok kebalik ya? Intinya dia menggantikan posisinya A jadi B, B jadi A. Gimana sih ceritanya? It's such a little thing. I've never really noticed. Ngekas di Valorant, nanti di Champion kita ketemu guys. I wanted to jump, but now. Can I please stay here, just for a while? This is just what I need, right now. It's nice and warm. Paragrafnya bakal berubah nggak nanti guys? Udah sampai yang ke-13. Oi. Selamat siang. Bisa gitu ya? Kepotong di sebelah sana. Sehat nih kok. Banyak banget hantu-hantunya udah pada berkumpul di rumah kita. Sungguh dong sayang. Mana dia nyangkut di tembok? Aduh, kalau bisa masuk tadi udah warna merah kita. Head to the second floor storeroom. Alright. Permisi. Kenapa setan pada muncul semua nih guys? Waduh. Gue pengen Fatal Frame sih guys. Coba ya Fatal Frame kita kombokan. Mau dia kena Fatal Frame. Jahat nih setan. Thank you. Jahat setannya, nggak mau dipegang-pegang sama Fatal Frame. Kambing. Gituan aja loh buat kaget orang. Bisa-bisanya. Aman. Kita cek semua kamar di atas sekarang. Semoga tidak ada kendala yang terjadi. Jadi kita bisa turun ke bawah untuk nge-surveillance lagi. Kamarnya anak-anak sehat-sehat ya semua. Lanjut olahraga jantung. Ya bisa dibilang begitulah. Apa-apa. Kamar terakhir yang kita cek di atas sebelum kita turun. Sebelum kita ke surveillance area. Hah? 10 tahun kemudian dibunuh? Terus? Bapak aja yang dibunuh, bapaknya tuh anak kecil. Oke, aman semua. Aman. Astaga. Dekat banget, Mbak. Santai lah, Mbak. keras mbaknya nih. Belum KO loh. Belum KO loh. Iya. Tinggal ke bawah sekarang. Telat kadaku, mbaknya mau ikut bobo. Wadah. Gue juga mau tuh. Nyokapnya lebih muda daripada dia. Gak logis ini game. Kita nge-survey lagi guys. Ini. Ah. Ada aja ya selalu. Oke, semua cewek-cewek udah tidur, guys. Mount Akami. Here on the mountain, water itself was revered and worshipped. Souls come from the water, and it's where they return to in death. Yang mana nih? Itu dia lagu pendukung ya dari Albert ya. Thank you guys. Terima kasih Albert. Jadi coba kita kembali lagi ke sini setelah dikagetkan oleh Albert. Terima kasih banyak. Tadi ada yang rusak ruangan-ruangan itu mana ya? Di mana nih? Kamera 4 ini di mana? Itu di mana guys? Ya dimanapun itu gua akan keliling-keliling aja di luar sini. Kasih ya Albert ya. Nah, semuanya sudah selesai dan kita bisa keluar. Dasar. Ada satu ruangan di mana ruangan itu gak kebaca tadi. Manakah dia? Back door is locked, guys. Emang kita tidak ditakdirkan ya buat jalan-jalan di bawah. Mana ya ruangannya yang rusak? Gua patroli pokoknya. Bosan ah. Di bawah kasurnya tadi ada sesuatu kalau gua lihat tuh. Harus begitu ya keluar setannya ya. Baiklah, baiklah, nggak apa-apa. Gede banget mukanya. Agak mendebarkan ya Bu. Demi buku ini. bentar, ada kerjaan gitu. Boleh nggak sih gue nggak usah pakai headphone gitu? Di sini guys, di kiri guys. Di sana guys, ada suara, kita ikutin suaranya. Di sini? Kamu nyanyi? Hilang yang nyanyi. Oh, ada. Di WC ya ini ya? Di mana dia? WC. Fix di WC 100%. Mana dia? Merinding gue. Tolong. Pasti di WC, yakin. Yakin, guys. Boleh lepas headset gak sih? Guys, gue lepas headset aja kali ya. Headset. Mak, merinding, Mak. Ini WC-nya. Bukan, weh. Di mana dia? Ini. Iya, ruangan apa ini? Ini udah nggak nyanyi lagi dia. Udah nggak ada lagi kah? Udah nggak nyanyi lagi loh. Udah gak ada lagi. Ya udahlah. Souls are born of water and water. Oh, itu. Oh, dia nyanyi di taman tadi. Di taman itu atuh. To seek death in the waters of the mountain was to be reborn. A means to a proper death. Di mana dia? Mana? Di lantai 2 di bagian tengah kita kesan. Ini game kenapa sih? Siap? 3, 2, 1. Ngeri setan yang ini. Setannya sih ngeri banget, coy. Ngeri banget setannya. Entah lehernya tertanam pisau. Rohnya pindah ke tangan. Oh my god. Gimana masih berdebar tapi bukan cinta? Apaan tuh? Alright, lantai 2. Here we come. Di lantai 2 tapi posisi yang di tengah ya tadi. Untuk kamarnya biar kita nggak bolak-balik, kita cek dari kamar satu ke kamar yang lain. Ini masih aman, ini bener kamar yang di tengah. Ini efek dari pakai headphone seperti ini guys. Udah noise cancellation. Terus suaranya begini, annoying. Oke, aman. Gue kira kita gak punya bayangan, jadi kita sendiri adalah setan. Ada suara-suara apa tuh? Aman sih semua sih. Gak ada yang terjadi guys. Cuman ada suara radio rusak tadi di atas. Ya udahlah, mungkin kita salah lihat. Tuh. Dengar gak? Ada suara rusak. Nih, di sini nih suaranya nih. Oh, di bawah guys, di bawah. Tuh, suara radio rusak tuh. Wah, astaga naga, apaan tuh? Wah. Kurang-kurangin bro. Aman. Aman, uang kita aman. Itu ada yang donat tadi. You will not escape. Wah. Makanya kok kayak random. Gue lagi konsentrasi banget. Aduh. Aku digocek anjir, ini game udah mulai lebih mengerikan lagi. Ditambah sound effect dari viewer, bajingan. Di atas ya tadi ya, di atas ya. Oh, ada sesuatu guys di sana. Nyaris. Kita tetap gak bisa kamar mandi guys. Mau boker juga susah. Gak apa-apa, udah bagus. Sama, tadi aku kira beneran setan itu ketawa di dalam karena suaranya deket banget tadi itu suara. Jangan kagetin hamba ya Tuhan. Anak-anak cewek aman semua di dalam kamar. Orang radio doang nggak ngefek. Cek anak terakhir kita yang di sini. Ancol hujan. Wah, di sini panas di sini. Aman semua ya guys. Gak ada apa-apa. Udah boleh sih. Udah boleh sih ngelempar stick habis ini. Oke. Aman sih. Aman sih. Manalah musuhnya lah. Gak ada apa-apa. Aman sih. Waduh. Waduh, tiba-tiba ada dua orang kan tuh di sampingku. Jangan gitu mas. Siap nih mas. Wah, gak siap nih mas. Nah, rame-rame dong fotonya dong. Yo, ruangan udah sempit, diisi orang banyak. Gede lagi muka-mukanya nih. Wah, gue gak bisa menghindar dong guys. Waduh, gede banget. Waduh. Foto keluarganya bang. Rame-rame bang. Wow. Oh. Habis nih kamera gue. Hih, gue kira dia bertobat. Anak ternyata belum bertobat sama sekali ya, sempit banget ruangannya. Gue nggak bisa ngapa-ngapain dia. Masih nih ya, masih main CCTV nih, udah kayak Five Nights at Freddy loh. Telepon, telepon. Siapa dia? Kok ada orang? Oke. Guys, ada orang di luar, guys. Udah nggak kaget dua kali, bos. Cukup lah. Gede banget ya. Udah nggak kaget gua. Jangan kagetin dua kali. Bisa ada orang di sana.